apa perasaan juga tukar. Wah, tukar, tukar kepada memiliki 39B tukar, tak dapat diteruskan. Wah, tukar kepada memiliki 39B tak dapat diteruskan sebab bukti menunjukkan sebaliknya. Okey, okay. So 39B tu memang dah tak ada dah. Hari ni pasal abang sebab dia dapat. Hari ni ada pertuduhan-pertuduhan yang lain. So nanti saya kena check balik dengan saya punya lawyer lah. Pasal abang hari ni, pasal abang hari ni macam mana? Alhamdulillah, baik. Saya ikut proses. Alhamdulillah, kita tak ada rushing, tak ada apa. Kita akan tengok betul-betul semua macam mana. Dan alhamdulillah lah. Tapi anyway, saya nak terima kasih kepada semua yang memberi sokongan. Itu yang paling penting. Dan sebenarnya yang paling penting untuk saya sebenarnya adalah medical cannabis di Malaysia harus dilegalkan. Itu yang paling penting. Tapi kes saya kalau kena hukum ke tidak, apa, itu no problem. Jadi dengan keputusan abang bersyukur. Saya bersyukur dan lepas tu kita mengharapkan untuk agar cannabis tidak dijenayahkan selepas ini. Sebab cannabis adalah satu tumbuhan yang baik. Tuhan turunkan ke bumi ini kan, dan Nabi pun kata tidak ada satu penyakit yang diturunkan ke bumi melainkan datang bersamanya ubat dia. So bagi saya seorang yang bipolar dan sebagainya, dan orang seperti saya, memang kita punya rawatan adalah terletak dalam tumbuhan cannabis ini. So harapnya Malaysia akan terbuka hati dan membenarkan medical cannabis dan maju bersama dengan negara-negara lain yang maju, insyaallah. Saya lega. Dan hari ini sebenarnya saya dah baca satu artikel yang menyatakan bahawa bekas ketua hakim negara Tun Zaki menyokong cannabis perubatan. Bagi saya itu satu berita yang cukup menggembirakan untuk saya. So yang bagi saya punya perjuangan sekarang ni adalah untuk nak legalize medical cannabis. Okay. Kes saya ni tak apalah, memang yalah kita ikut prosedur dia sehingga ke akhirnya, dan saya pun letak kepercayaan tinggi kepada saya punya lawyer yang hebat ni, Yusmadi Yusof. Terima kasih banyak-banyak dan thanks untuk semua inilah rakan-rakan yang menyokong. Terima kasih kepada Amy Search, dia memberikan kata-kata yang semangat, yang memberi kekuatan dalaman untuk saya. Terima kasih kepada Greg Henderson, saya dah baca dia punya komen, dan juga Damien Mikael. Dan terima kasih kepada Faizal Tahir, I love you bro, you are my BFF forever.